Pelaburan Mara Berhad PMB akan memperkenalkan dua dana baharu kepada pelabur tahun ini. Dana yang bakal diumumkan pada suku pertama dan suku ketiga adalah dana yang digabungkan dengan elemen wakaf dan dana global. Menurut pemangku Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mahani Ibrahim, dana yang disatukan dengan elemen wakaf itu merupakan yang pertama kali diperkenalkan di pasaran negara. Bila kita berwakaf, duit yang kita ada, kita berwakaf, duit kita akan dah tak ada dengan kita lah, akan habiskan. Tapi dana wakaf bila dia dia melabur dalam dana tu, duit dia akan tetap ada dekat situ. Pulangan daripada wakaf tu yang akan digunakan untuk amal jariah. So itu adalah satu konsep yang baru yang belum ada lagi dekat Malaysia lah. Dana global yang bakal dilancarkan memberi peluang kepada para pelabur yang mahukan dana pelaburan patuh syariah di pasaran antarabangsa. Ia turut memberikan pilihan kepada mereka yang mahukan risiko berlainan sekaligus menepati permintaan para pelabur terhadap pasaran di luar negara.